Bersama dengan pemerintah desa Ciherang, Klinik Harapan Sehat melaksanakan pengobatan gratis 1000 pasien di Kampung Maleber, Desa Ciherang, Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur pada hari Kamis tanggal 7 November 2019. Pada kesempatan tersebut, Dr. Yusuf Nugraha mengatakan, pengobatan gratis ini untuk 1000 pasien warga yang tidak mampu. Selain itu, warga juga mendapatkan pemeriksaan dokter dan diberikan obat secara gratis. Ia mengatakan tak hanya warga yang datang, tapi pihaknya pun sempat mendatangi rumah warga yang tidak mampu dan memiliki penyakit parah. Pengobatan gratis untuk 1000 ya, masyarakat yang tidak mampu di Kampung Maleber, ya, Ciherang. Nah ini sekaligus mereka akan mendapatkan pemeriksaan dokter, kemudian mendapatkan obat, ya, kemudian konsultasi semuanya akan mereka dapatkan. Sekaligus dengan pemeriksaan makan, ya, makan gratis di sini ada pemeriksaannya. Nah kemudian tadi kita juga ada home visit, ya, jadi kita datang ke rumah-rumah pasien yang memang mereka sudah sakit parah dan mereka tidak mampu, kita datangi rumahnya. Dan juga kebetulan tadi kita dapati juga, ya, rumah yang sudah tidak layak huni. Insya Allah komitmen, ya, saya akan bangun rumah tersebut, ya, kita akan renovasi rumah tersebut untuk menjadi rumah layak huni. Saya selalu katakan apabila membuat suatu program ini adalah program bersama, ya, jadi bukan hanya program kita, ya, karena memang di sini inisiasi oleh Harapan Sehat, ya, cuman saya katakan bahwa untuk membangun suatu apa namanya kebaikan yang tidak bisa hanya dengan satu klaim atau satu dua orang, ya, tapi kita harus bersama-sama untuk saling bangun-bangun. Selain pengobatan, pihaknya pun bersama dengan tim lainnya memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pola hidup bersih dan sehat. Alhamdulillah, dengan adanya kegiatan pengobatan gratis ini sangat diapresiasi oleh pemerintah desa. Ini kan bentuk suatu kepedulian pemerintah desa terhadap masyarakatnya. Harapannya pertama, mudah-mudahan dengan adanya pengobatan gratis masyarakat lebih paham lagi, lebih mengerti lagi apa sih arti kesehatan, itu utamanya. Juga setelah pasca kegiatan pengobatan gratis, ya, mereka warga masyarakat terutama yang datang, mudah-mudahan yang tadinya sakit bisa jadi sembuh.